Maryam berkata tindakan tersebut dibuat selepas dia menyedari jenama berkenaan menyumbang kepada Zionis. Menurut kenyataannya, apabila membabitkan isu ini tidak perlu untuk bincang lama, mereka memang akan boikot dan batalkan kontrak serta-merta. Malah mereka memilih untuk tidak sambung kontrak dengan mana-mana jenama pro-Israel. Jelasnya perkara ini tidak perlu fikir lama pun sebab ia adalah common sense. Maryam juga menjelaskan dia dan Rizal memang sepakat untuk batalkan kontrak untuk tidak lagi terlibat dengan jenama yang akan menyumbang kepada Zionis. Sementara itu, berkongsi lebih lanjut, Maryam berkata dia dan suami akan membuat semakan terlebih dahulu untuk setiap jenama sebelum bersetuju mengadakan kempen. Gasnya, sejak tahun lepas, apa sahaja kempen yang mereka berdua terima perlu semak sebetul-betulnya sama ada jenama tersebut diboikot atau tidak dan adakah ia berkait dengan Israel atau tidak. Untuk info, Elsol adalah jenama produk kecantikan penjagaan kulit yang bebas daripada bahan berasaskan haiwan dan ia berasal dari Korea Selatan. Dalam perkembangan berkaitan, Elsol dihasilkan melalui kaedah OEM melalui Colmar Korea dan antara produknya terdiri daripada 5 jenis iaitu Moisturizing Miracle Mist Toner, Serum, Moisturizing Cream, Sunscreen dan Sun Cushion. Elsol secara rasminya telah menerima pensijilan halal KMF daripada Persekutuan Muslim Korea, Korean Muslim Federation untuk mengukuhkan jualan produk ke negara-negara Islam seperti Malaysia, Indonesia, Arab Saudi dan Timur Tengah. Pada masa yang sama, turut memperoleh pensijilan daripada British Vegan Society dan telah mengembangkan pasaran ke pasaran Inggeris dan Amerika melalui platform e-dagang Amazon. Teruskan memboikot barangan yang memberi sumbangan kepada penghasilan Zionis bagi membantu saudara kita di Palestin. Diharapkan Maryam dan suami semoga maju jaya dalam bisnes mereka.